kita meliput ya untuk area keberangkatan Terminal 2 Pulau Gebang. Sore ini, malam ini terpantau sangat meriah ya. Di lajur keberangkatan masih didominasi sinar jaya. Di sini masih tetap menggunakan protokol kesehatan ya, memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan ya. Kita simak selanjutnya untuk video kita sampai dengan selesai. Bagi para sahabat Usmania dimana-mana, bagi yang telah mendukung channel ini, tetap stay tune biar tidak terlewatkan video-video dari kita. Dan untuk yang belum, segera untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan share agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kita. Oke, simak video ini sampai dengan selesai. Sahabat Usmania dimanapun Anda berada, kali ini kita berada di pintu 4 dan 5 ya. Ini terpantau penumpang juga sangat ramai ya untuk pemberangkatan hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 ya. Tetap selalu memakai masker dan menjaga jarak dan selalu mencuci tangan dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar cepat berlalu untuk wabah corona. Nah, itu terpantau itu untuk STJ ya, Akon Kagua ya, dengan nomor lambung 075 ya. Dan di sampingnya itu berada Jetbus 3 dari Scania, dari Harapan Jaya ya, double decker ya. Kita akan station terus untuk mengembangkan berita-berita terkini di Terminal Terpadu Pulau Gebang yang saat ini mulai terpantau, mulai ramai ya. Oke, bisa disaksikan itu ya. Kita beralih ke jalur 7 dan 8 ya. Dan di pintu 9 ya terpantau ini 2 unit armada dari Pala Kencana ya. Jadi ini lane-nya sebagian masih kosong karena armada busnya belum naik ya, untuk sebagian dari bus-bus yang lainnya di Parahan dan Jogja ya. Biasanya itu lane itu diisi oleh Haryanto dan Biju, Santika dan Sahala ya. Oke. Nah, di Titan pindah ke pintu 123. Dan untuk di pintu 123 ya, ini terpantau hanya bus Sinar Jaya saja ya, karena jalur ini dikosongkan untuk sementara waktu, jadi dialihkan ke jalur di pintu 4 dan 5 ya. Ini terpantau ini armada dari Sumber Alam yang keluaran terbaru ya, dengan seri SR1 dengan bodi Laksana ya. Ini armada terbaru ini ya. Nah, di sampingnya itu terpantau ya Sudiro Tunggajaya ya, dengan Jetbus New Super Hackdeck 3. Nah, itu penawaran numpang terpantau ya di pintu 4 dan 5 ya. Sangat ramai. Oke, simak terus dan ikuti terus video kita kali ini ya. Terima kasih, sampai dengan selesai. Dan untuk area sebelah sana itu yaitu area kedatangan ya. Kedatangan dari luar kota itu terpantau bus Sinar Jaya dan Santika ya, sedang melakukan bongkar penumpang ya. Jadi area keberangkatan dan kedatangan terpisah untuk lebih nyaman oleh penumpang. Dan tempat tunggunya di dalam juga, ini area keberangkatan sangat nyaman sekali, sangat bersih ya. Jadi Anda jangan ragu-ragu untuk datang ke Terminal Terpadu Pulau Gebang ya. Nah, itu terpantau ya di dalam ya, tempat tunggunya sangat nyaman sekali ya.
Sedia itu mesin vending ya, buat air minum. Tersedia TV ya. Pokoknya nyaman sekali, tempatnya bersih ya. Jadi tidak kehujanan, tidak kepanasan di saat Anda menunggu armada bus yang belum datang ya. Terpantau sebelah sana itu untuk proses administrasi dan audio untuk mengumumkan pemberangkatan bus dan untuk pendataan bus yang mau berangkat ya. Oh. Jadi di sini Terminal Bandung Gerbang tersusun sangat rapi dan terintegritas dengan bagus ya. Oke, sistem tiketnya sudah online ticketing, jadi sangat mudah. Oke, simak terus ya. Sangat ramai nih ya penumpangnya ya, pada keluar nih ya. Mau masukin armadanya ya. Untuk Handoyo ya, langsung diserbu oleh penumpangnya ya. Handoyo. Tuh ya, langsung diserbu. Aku mau di lapangan. Nah, ini terpantau ya. Oh, Murni Jayanya. Dan di sebelahnya itu Muji Jaya Putra Mandiri ya. Dan di sebelahnya masih terpantau itu Pahala Kencana. Oke nih, jadi masih banyak bus yang belum masuk ya untuk angkatan malam ini ya.